Udah penasaran banget sama filmnya, sama seriesnya, baca bukunya. Nah itu dia, aku juga masih bingung kayak dari ini film dari quotes doang tuh benar-benar kayak masih bingung gitu, tapi ternyata filmnya benar-benar dalam dan menyentuh banget. Jadi aku kayak wow. Dia kuat banget, saya ngerasa kayak apa tercerahkan dari film ini bahwa memang sebenarnya bentuk perhatian dan rasa kasih sayang itu macam-macam. Jadi ada yang bentuknya keras, ada yang bentuknya lembut, ada yang bentuknya sayang, ada yang bentuknya dengan marah. Tapi pada dasarnya kalau kita udah satu keluarga, segala sesuatu itu pasti atas dasar karena cinta. Gila, tadi sedih banget, filmnya itu sangat-sangat relevan dan menyentuh ke hati banget. Gue baru saja keluar dari teater dan gue cuma mau mengucapin selamat untuk Mas Angga. Ini film-film yang super brilian. Aku suka banget ceritanya, soalnya bekerja sama iya sih, dan sukses buat cowok tatoan kayak gue mengeluarkan sisi mewek-meweknya karena ceritanya relate. Dan menurut gue film ini cuma punya satu kelebihan, gak punya kekurangan. Pokoknya seru banget, sangat relate banget sama kehidupan, sangat emosional, pokoknya wajib nonton. Jadi peran utama, ceritanya juga ini dalam banget. Karena tadi sedih banget sih, sebagai anak sulung saya merasakan menjadi Mas Angkasa dan aku kasih sayang di dalam keluarga itu penting dan adil. Dan menceritakan tentang superioritas, inferior, ego dalam sebuah keluarga yang dibalut sama sebuah rasa di delivery dalam sebuah gambar Angga, Pak Yadi, Sandianto, Sinaga, dan semua yang di dalam sana, Rio Dewantan, gengs. Kalian sukses, kocok semua emosi penonton. Udah gitu, pemeran-pemerannya, aktor-aktornya itu sangat menghayati banget dalam main filmnya. Semua all cast asik mainnya, suka banget. Alurnya ngalir, dan gue suka banget sama alurnya dimaju, dimundurin, terus juga dibolak-balik segala macam, nggak bikin pusing. Tapi yang jelas ceritanya menarik karena memang udah basically ceritanya memang udah kuat. Kayak semuanya sih sebenarnya tiga anak itu sih, kayak dari tiga anak itu ada beberapa yang karakter mereka yang relate. Nonton film yang sangat bervitamin, berserat tinggi, apalagi kalau lu yang pada haus kasih sayang, langsung aja nonton. Nanti kita cerita tentang hari ini. 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 Nanti kita cerita tentang hari ini.